Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hai teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku lagi liburan ke Dubai. Nah, begini aku mau sarapan dulu. Terus habis itu nanti kita mau ke Dubai Race. Nah, ini aku lagi stay di Hotel Premier Inn Dragon Mart. Nah, udah sarapan nih, waktunya naik bis menuju Dubai Frame. Ini dia Dubai Frame. Hai teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Dubai Frame. Pantai tentang Dubai Frame ini adalah merupakan frame terbesar di dunia dan juga merupakan papasan dari Dubai Lama dan Dubai Baru. Perbedaan Dubai Lama dengan Dubai Baru, yang pertama, kalau Dubai Lama itu bangunannya masih mempertahankan bangunan lama Dubai. Kalau Dubai Baru itu bangunannya sudah modern dan futuristik. Setelah dari Dubai Frame, kita lanjut ke Al Bastakia. Kita sudah sampai di Al Bastakia. Al Bastakia merupakan sebuah distrik bersejarah di Dubai. Dan Al Bastakia merupakan salah satu wilayah penghunian tertua di Dubai. Mau naik itu, how fun, how sekarang kita lagi naik Agra Water Taxi. Agra ini adalah traditional boat yang terbuat dari kayu dan bisa ditemukan di Dubai Creek. So kita sekarang lagi di one stop shop and we got 40 minutes. Nah, ini aku lagi naik lift yang unik. Kayak gini bentuk liftnya.
sekarang kita mau makan di restoran China. So there's Chinese food there. Sudah selesai makan, makanannya enak. Sekarang kita ke hotel. Ya, istirahat bentar, sholat itu, terus habis itu jam 2.30 kita ke desert safari. Dan sekarang itu windy, enak sih windnya, cuman dari sini kayak pasirnya kena mata, kena angin kan. Tujuan bahan mobil dikempesin biar dia bisa manuver desain. I took off my shoes and I'm walking on the sand there. Kerjain dulu ngomong. Biar lapar. Aduh. Ini belum enggak bergerak ya. Pul. Komandan. Ujung-ujungnya disuruh turun.
akhirnya keluar dari lubang. Tadi dalam banget. Iya. Nih bekasnya. Wow. Berat banget. Gak apa-apa. Lihat sini. Santai aja. Kita mau makan malam sekarang. Jadi kita itu disuruh ambil snack. Tadi nggak French fries. Nanti itu bakal ada yang perform. Salah satunya itu ada belly dance. Di dalam plastik ini ada semacam kebab. That's right, it's not. Not too bad. Akhirnya kita boleh makan malam. Like the main food, the main dish. Tengah 12. Semoga enak.
Dubai hari kedua. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and hit the bell so you won't miss any of my new videos. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.